Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mentabi'a sunnatuhu wa jama'ata min yaumina hadha ila yaumina hadha amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tetap semangat menjalankan puasa di hari-hari terakhir ini. Semoga kita tetap diberikan kesehatan, kelancaran dalam berpuasa sampai ke titik darah penghabisan ya, di hari terakhir, maksudnya sampai di hari terakhir bulan suci Ramadan tahun ini. Semoga kita tetap lancar puasanya, amin Allahumma amin. Masih saya temani dengan ngaji bareng Ma'arif kitab Adabul Alim wal Muta'allim karya Hadratus Syekh Romayyi Hasyim Asy'ari. Mari kita mulai ngaji kita dengan suratul Fatihah, bacaan suratul Fatihah. Semoga kita mendapatkan barokah ilmu dan manfaatnya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah ila hadratin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Allahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-bab tsamin. Ini bab yang ke-8. Kita sudah sampai bab yang ke-8. Ini bab yang terakhir ini. Alhamdulillah setelah ini kita khatam. Alhamdulillah hari ke-29 ini kita bisa khatam ini ya. Ini bab yang terakhir. Yang terakhir fil adabi ma'al kutubi allati hiya alatul ilmi wa ma yata'allaqu bi tahsiliha wa wad'iha wa kitabatiha. Ini bab yang terakhir di kitab Adabul Alim ini, adab seorang pelajar dengan kitabnya. Kitab itu sebagai alatnya ilmu yang dapat berhubungan dengan cara-cara memperolehnya. Ini nanti bab ini cara memperolehnya, menaruh kitabnya dan menulisnya. Ini bab yang terakhir, etika atau adab seorang pelajar ini. Kalau kemarin masih etika atau adabnya guru, ini adabnya pelajar atau peserta didik. Itu ada 5 di sini, ada 5 adab atau 5 etika. Yang pertama al-awwalu, yang pertama yang bagi li talibil ilmi ayyataniya bitakhsil kutub al-mukhtaj ilaiha bima amkanahu syira'un wa illa fa ijaratun aw ariyatun li annaha alatun bitakhsilil ilmi. Seyugyanya, sebaiknya, seharusnya bagi pelajar itu berusaha dalam memperoleh kitab yang dibutuhkan. Jadi kalau belajar ya ada kitabnya, kalau sekolah itu ya ada bukunya. Itu murid peserta didik itu harus berusaha untuk memperoleh kitab itu gitu loh. Apabila memungkinkan ya dengan cara beli. Ya kalau punya uang ya beli. Ya kalau buku-buku sekolah ya, ya memang kalau itu sudah sekolah biasanya diwajibkan. Kalau di pesantren kan nggak diwajibkan ya. Tapi tetap diusahakan harus punya kitabnya. Beli dengan cara beli. Apabila tidak, kalau tidak bisa beli, mungkin harganya mahal, belum punya uang, maka dengan cara menyewa atau meminjam. Setidaknya minjem dulu kepada temannya atau seniornya yang sudah pakai buku itu. Itu yang pertama. Adab yang kedua, yustahabu i'aratul kutubi liman la dororo alihi fiha mimman la dororo minhu fiha lima fihi minal i'anati alal ilmi ma'ama fi mutlakil ariyati minal fadli wal ajri. Yang kedua, dianjurkan meminjamkan kitab kepada orang yang tidak menyebabkan kitab rusak dalam pinjaman tersebut dari orang yang membahayakan, karena itu dapat membantu orang lain dalam mencapai ilmu, mencari ilmu itu, serta adanya keagungan ataupun pahala yang besar bagi yang meminjamkan. Kalau awal tadi adalah kalau bagi yang enggak punya kitabnya dianjurkan minjem, kalau enggak bisa beli pinjem. Yang kedua ini keutamaan bagi yang punya kitab, nganggur punya buku dipinjemkan. Tapi melihat-lihat ini dipinjemkan bagi orang yang kira-kira bisa menjaga, kira-kira bisa jaga bukunya atau enggak. Dirusake apa ora, balik apa ora itu pertimbangannya. Kadang buku disilahin wong ora balik probleme. Saya punya banyak buku, wis nek wis dipinjam teman kadang wis kelalen, wis ora balik malah akhirnya. Nah, itu diperhatikan itu. Yang ketiga adalah idza nasakha min kitabin aw taliatin aw taliahu
ya kalau nulis nyalin suatu kitab atau mutola'ah. Falayadu'uhu alal ardi mafrushan. Kalau lagi nulis nyalin tulisan atau mutola'ah kitab atau buku, jangan ditaruh di bawah. Ini adabnya. Adab memuliakan ilmu. Kitabnya atau bukunya jangan ditaruh di lantai di bawah itu. Itu pesannya Mbah Hasyim. Yang keempat, idza isti'ara kitaban aw ishtarahu tafaqqada awwalahu wa akhirahu wa wasatahu wa tartiba abwabihi wa qararisihi wa qararisahu. Apabila meminjam suatu buku atau membelinya itu diperintahkan untuk neliti ini awalnya, akhirnya, tengahnya, urutan babnya atau halaman lembarannya itu bahasa pesannya diteliti dulu. Kadang kalau cetakan itu ada yang halaman bolong, kosong, atau kalau kitab dulu kurasan itu ya hilang itu. Itu dicek dulu. Al-Khamis, yang kelima, idza nasakha syai'an min kutubil ulum asy-syar'iyyati fayambaghi ayyakuna 'ala thaharatin. Ini apabila murid menyalin suatu kitab ilmu syariat itu hendaknya dalam keadaan suci. Nulis atau baca belajar itu keadaan suci. Sinau dewi kitab itu lebih baik suci. Ya, suci dari hadas itu kan. Dengan cara wudu al hadas besar, mandi dulu. Walaupun sebenarnya enggak wajib kecuali yang nyekal Quran ya. Kalau kitab enggak wajib. Tapi alangkah baiknya gitu. Belum punya wudu ya wudu dulu itu. Mustaqbilal kiblati ya kan. Hadap kiblat, belajar itu hadap kiblat yang baik. Terus tahirul badani wasiyabi, suci badannya, pakaiannya itu. Itu anjurannya harusnya kayak gitu. Itu memuliakan ilmu, memuliakan kitabnya. Demikian ngaji kita pada Ramadan tahun ini ya, 1444 Hijriah, kitab Adabul Alim wal Muta'allim. Semoga ada barokah manfaatnya. Alhamdulillah kita bisa menghatamkannya di bulan suci Ramadan ini, tahun ini. Semoga ada barokah manfaatnya. Kita dapat keberkahan kitab ini, kitab tentang pendidikan yang harus layaknya diketahui oleh guru-guru ma'arif secara khususnya, dan murid-murid di bawah madrasah atau sekolah di bawah lembaga pendidikan ma'arif PWNU Jawa Tengah ini. Demikian, alhamdulillah kita sudah menghatamkannya. Mari kita tutup dengan bacaan Fatihah. Semoga kita mendapatkan barokah ilmu dan manfaat. Ala hadiniyah wa ala kunyatun salih abisiril Fatihah. Alhamdulillah, masyaitan, bismillahirrahmanirrahim. Akhirul kalam, apabila ada kekhilafan selama saya ngaji Ramadan, mohon maaf besar-besarnya. Alhamdulillah bisa khatam. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.